Jangan lupa nanti pintu selalu ditutup Pak ya, karena kita dekat dengan Uluwatu Temple. Jadi terkadang monyet yang dari Uluwatu Temple visit ke sini. Monyet yang dari Uluwatu Temple visit ke sini. Dari Uluwatu Temple visit ke sini. Eh, lagi tapa dia. Halo guys. Sekarang kita mau kemana Kak Keo? Deo, kita mau kemana? Move to another country. Another country. Another villa nak, bukan another country. Another country nanti ya, kalau COVID udah nggak ada ya. Kalau udah corona kita another country. Yuk, yuk, yuk Kak. Oke, ikutin kita sini nak. Ikutin kita. Kita mau pindah villa guys. Kasih semuanya sukses sekali lagi buat Sofitel Nusa Dua, semuanya sehat-sehat, ayo kembali lancar, ayo kembali, let's go. Makasih ya Mbak, terima kasih ya. Kita udah sampai di sini Karma Kandara ya? Iya betul. Karma Kandara Ungasan. Ini tempatnya kita baru nyampe guys. Kita nggak tahu seperti apa, tapi kita akan coba ke dalam. Terima kasih. Kita udah disambut dengan luar biasa. Kita kemana nih Pak? Kita duduk dulu Pak. Halo. Selamat datang. Pak, boleh cuci tangan dulu. Ah, cuci tangan dulu. Harus cuci tangan dulu guys. Kita berangkat ke villa kita, guys. Kita lihat seperti apa. Let's go. Yuk, let's go. Villa apa? Garden View Villa. Garden View. Ini betul. Namanya Garden View Villa. Gitu. Kalau master bedroom ada di atas. Di atas. Second bedroom, third bedroomnya. Ada flowers ya kan, welcome to Karma Kandara. Welcome to Karma Kandara. Kalau di sini dia view-nya langsung ke swimming pool-nya dia tuh. Terus ini untuk living room-nya Bapak. Oke, jadi kumpul keluarga bagusnya di sini sih dia. Iya. Silakan. Wah,
banget nih. Nih, warm banget nih. Nih keluarga banget. Di sini udah kita bayangin nih ada masakan mamanya di sini. Minuman sambil nonton, ngobrol. Wah. Ini setnya mantep banget. Pak Dirika, ya. Ini untuk kunci villa saya taruh di sini. Siap. Baik. Jangan lupa nanti pintu selalu ditutup, Pak ya, karena kita dekat dengan Uluwatu Temple. Jadi terkadang monyet yang dari Uluwatu Temple visit ke sini. Monyet yang dari Uluwatu Temple visit ke sini. Dari Uluwatu Temple visit ke sini. Oh gitu. Ya, ada monyet. Pintu rumahnya semua mohon dibantu untuk selalu ditutup. Oh iya iya. Jangan taruh makanan dan minuman. Dia enggak pak, dia enggak izin ya dia ya. Enggak izin dia datang. Dia selalu datang pagi atau sore hari sih. Oh gitu. Untuk oh, berarti kita tunggu. Jadwalnya udah ada. Udah ada jadwal ya. Tapi enggak galak kan dia? Enggak galak. Jangan aja eye contact sama monyetnya. Oh gitu. Dia merasa biasa kan merasa terancam dia kalau eye contact seperti itu. Lagi tapa dia. Halo guys. Apaan tuh? Hai guys. Enak banget nih. Lagi santai dulu. Baru nyampe di villa. Agak capek karena kemarin idle sampai pagi. Tapi langsung bisa relax sampai sini. Sekarang mau sambil nemenin Judeo. Judeo mau berenang. Dia katanya mau cari monkey. Gimana nak nyarinya nak? Ayo banana. Ayo dia panggil lagi nak. Nanti ada banyak. Enggak. Dia takut sama Didi, tenang. Tadi dia panggil mangkinya gimana? Banana. 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 Masuk gitu suaranya pelan banget. Coba panggil yang kenceng. Nanti ada itu. Enggak. Dia hide atau gitu? Dia hide, terserah nanti Daddy yang gak hide. Ama banana! Hide! Anak Daddy. Dia hide. Ama banana. Lucu banget anakku ini. Oke okay guys, tadi main pool ini buat kids pool tuh, poolnya tidak terlalu dalam. Jadi anak-anak bisa berenang. Moments later. Cleo kedatangan teman-temannya. Ada Alena sama papinya, papi Uta. Mamanya. Hai. Ayo, Nyak. Hai, Bang. Let's go. Ayo. Ini udah enggak terlalu panas, jadi kita ajak anak-anak ke pantai. Iya. Apa, Nak?
Let's go. Dalam dia, dalam. Udah mau sunset. Gila, bagus banget. Krucil's time. Hai. Krucil's time. Krucil's time. Ini papanya, leadernya nih. Kok mama lihat lebih tinggi aku? Enggak, sama aja. Wow, ngomongin tinggi sama Daddy. Hai guys, tadi habis pada buka puasa. Nah, di suasana di sini udah jam berapa nih? Sudah jam 7 malam guys. Sudah jam 7 malam. Sebelum kita pulang kita makan dulu ya. Makan, Ma. Makan. Lagi suapin Judeo. Tuh kakak Cleo-nya tuh. Keo. Oke. Okay. Ini dia makanannya guys yang gue pesan. Bone rib eye, one of the best di Beach Club ini. Jadi gue mau cobain dulu. Ya, tadi pesan kentang goreng berapa? Cepat banget loh. Itu kelebihan aja untuk set anak-anak yang. Makasih. Kelebihan aja katanya. Cepat banget. Aku minta yang well done. Rasa gosong-gosong dikitnya itu yang bikin nambah. Ajib. Leo, ini ada kentang goreng. Hai, selamat makan semua. Selamat berbuka. Pa-pa-da-pa-pa-pa. Pa-pa-da-pa-pa-pa.